Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah melakukan perombakan dalam jajaran pimpinan Polri dengan mengangkat sejumlah pejabat baru. Salah satu perubahan penting adalah penunjukan Komjen Wahyu Widada sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim, menggantikan Komjen Agus Andrianto yang diangkat menjadi Wakapolri. Pak Wahyu Widada resmi diangkat menjadi Kabareskrim pada tanggal 18 Juni 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kabaintelkam Polri. Penunjukan Pak Wahyu menjadi Kabareskrim menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Kapolri dalam memimpin lembaga yang memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus kriminal di Indonesia. Perubahan kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri selalu menjadi sorotan publik. Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah ketika seorang Kapolri sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim. Dalam sejarah Polri terdapat beberapa Kabareskrim yang kemudian melanjutkan menjabat sebagai Kapolri, yaitu Listio Sigit Prabowo, Idam Aziz, Sutarman dan Bambang Hendarso Danuri. Lantas bagaimana perjalanan karir Komjen Wahyu Widada di Polri? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Komjen Wahyu yang merupakan lulusan Akademi Polisi atau Akpol 1991 ini ternyata masih satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Di angkatannya beliau adalah lulusan terbaik atau peraih penghargaan Adi Makayasa. Beliau mengawali karirnya di Satuan Polairut. Pak Wahyu juga sempat menempuh pendidikan kejuruan di Sekolah Penerbang pada tahun 1995. Sementara untuk pendidikan kedinasan, beliau menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada tahun 1998, kemudian menempuh pendidikan di Sespim Polri pada tahun 2006 dan Sespim T pada tahun 2014. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Pademangan, Wakapolres Bekasi, Kapolres Pekalongan, Kapolres Metro Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota hingga Direktur Kriminal Khusus Polda Banten. Beliau juga sempat menjadi sekretaris pribadi pimpinan Polda Metro Jaya dan sekretaris pribadi atau Sespri Kapolri. Pria kelahiran Sleman daerah istimewa Yogyakarta ini pernah menjadi Kapolda Aceh pada tahun 2020 dan sebelumnya beliau menjabat Kapolda Gorontalo pada tahun 2019 dan Wakapolda Riau pada tahun 2018.